Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Dr. Akane. Hari ini kita akan membahas operator yang bernama Umbriel. Umbriel merupakan operator bintang 4 yang suka melarikan diri dari pajak. Umbriel merupakan satu-satunya operator dengan kelas sniper yang membawa sniper rifle asli. Sniper milik Umbriel merupakan Lee Enfield, sniper klasik dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Menurut Umbriel, rifle klasik sangat mudah untuk dirawat karena memiliki part rifle yang sedikit, berbeda dengan rifle modern yang rumit menurut Umbriel. Pada Art Elite 2 Umbriel terlihat suatu benda seperti radar. Benda ini digunakan oleh Umbriel untuk mendukung artnya yang bisa menembak dalam radius yang sangat jauh. Radar ini merefer ke skill 2-nya yang bernama Radar Sweep. Radar ini juga bisa kalian lihat pada karakter chibi Umbriel dalam battle. Karena hal ini, Umbriel pernah ditugaskan untuk mengawasi anak sekolah yang membolos. Sayap dan halo milik Umbriel berwarna biru, berbeda dengan milik Exusiai dan mayoritas sangta lainnya yang berwarna kuning cerah. Apakah Umbriel bagus untuk dibuild? Tentu. Meskipun stat milik Umbriel lebih rendah daripada Deadeye Sniper lainnya, namun Umbriel memiliki potensi yang sangat besar dari skill-skillnya. Skill 1 Umbriel bisa menambah jarak serangan Umbriel sebanyak 1 baris dan bisa mengurangi kecepatan musuh. Lalu skill 2-nya, Umbriel bisa menyerang musuh dalam jarak yang sangat jauh, atau bisa dibilang range-nya global. Ditambah dengan peningkatan serangan yang tinggi dari skill 2 ini. Namun perlu diketahui bahwa skill 2 Umbriel memiliki jeda waktu yang cukup lama sebelum menembak. Jadi jika kalian ingin mengaktifkan skill 2, pastikan berada di waktu yang tepat atau kalian akan membuat musuh lolos dan masuk ke blue box. Umbriel sudah memiliki modul. Dengan upgrade modul ini, Umbriel bisa menambah damage yang diberikan kepada musuh sesuai jarak dari Umbriel ke musuh. Semakin jauh musuh, semakin besar pertambahan damage-nya, dengan maksimal pertambahan damage 15%. Ya, mungkin segitu dulu. Jika kalian ada pertanyaan atau pendapat lain tentang Umbriel, silahkan tulis di kolom komentar. Otsu.